Berkah jalan aspal turut dirasakan oleh semua kalangan masyarakat di desa setempat. Salah satunya Hartini, emak desa Ngerancang yang memanfaatkan poros jalan desa Ngerancang untuk kegiatan bersama anaknya. Menjadi berkah untuk semua kalangan masyarakat dengan dibangunnya jalan aspal baru di desa Ngerancang dalam program TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro. Mama Desa Ngerancang tampak bermain bersama anak-anak di poros jalan Desa Ngerancang sore hari. Hartini mengaku senang adanya pembangunan jalan baru membawa dampak positif bagi masyarakat Desa Ngerancang. Seperti dirinya, memanfaatkan waktu untuk kegiatan nyantai bermain bersama anaknya. Senang bisa lewat ke sawah, ke pasar. Ya, alhamdulillah, terima kasih kepada Pak TNI. Jalannya sudah diperbaiki. Selain itu, adanya pembangunan jalan aspal juga memudahkan pekerjaannya sebagai emak rumah tangga untuk sekedar berbelanja di warung sekitar maupun ke pasar. Tim Liputan Cahaya TV.